Informasi dari Tanah Air, saudara, meningkatnya jumlah kendaraan jelang malam pergantian tahun di Puncak Bogor, Jawa Barat, petugas kepolisian membubarkan kerumunan dengan menggunakan meriam air. Beginilah kondisi arus lalu lintas saat malam pergantian tahun di Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat. Mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang sebagian besar didominasi roda 2, petugas kepolisian Resor Bogor yang dibantu Polda, Jawa Barat, menurunkan satu unit meriam air dan tembakan ke arah kerumunan secara bertahap. Akibat teguran ini, kendaraan pengunjung mulai meninggalkan area kawasan Puncak. Mulai dari ganjil genap, kemudian pemeriksaan vaksin, dan juga rapid antigen atau PCR. Kemudian kita tempatkan juga kendaraan, truk, dan juga ada water cannon kita tempatkan di tempat-tempat yang dimungkinkan terjadinya kerumunan, yaitu di Gunung Mas.